الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد ايها الاخوة والاخوات اعزني الله واياكم hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah azza wa jalla alhamdulillah summa alhamdulillah baik insyaallah kita meneruskan jihad kita di sinilah. Dr. Zaimi dah jihad jauh dah, kita jihad kita lah di sini. Kita menyambung pengajian fiqhul akhlak kita insya-Allah pada siapa yang ada kitab muka surat 75. Ya. Baik. Jadi kita berada pada muka surat yang ke-75. Okey. Ini muka surat 75 ini berkaitan dengan tajuk yang baru, iaitu kalau kita lihat di situ, tidak mengharap milik orang lain. Ataupun kita fahami begini, satu akhlak dalam Islam ini di mana kita ini dilarang untuk jadi seseorang yang berkarakter meminta-minta. Ya, maksudnya nanti kita akan tengok bagaimanakah sifat meminta-minta yang dilarang dalam agama ini. Maknanya bukanlah semua keadaan, tapi ada beberapa keadaan itu, ada beberapa individu yang tidak dibenarkan untuk mereka ini bersikap meminta-minta, dan kita akan tengok bagaimana perbahasannya insya-Allah. Hadirin mati Allah sekalian, kalau kita tengoklah kepada mukadimah penulis tu untuk kita memahami sedikit intipati daripada tajuk ini. Dia kata di situ merupakan sikap yang sangat pasti dalam menumbuhkan rasa cinta orang lain dan harga diri. Adapun sikap mengharapkan milik orang lain, ia akan menyebabkan hilangnya harga diri. Watak manusia adalah menyukai orang yang memberinya sesuatu dan merendahkan orang yang mengambil sesuatu darinya. Ya, maknanya fitrah manusia ni, manusia akan memandang tinggi seseorang yang memberi. Dan akan, bukan maksud memandang rendah pula, dia akan jadi maksud ada satu skop pandang pada orang yang menerima. Jadi orang yang meminta, ya, begitu. Kerana tabiat manusia ni mencintai harta, oleh kerana itu agama menganjurkan kita agar tidak mengharapkan sesuatu dari orang dan tidak mengintai-ngintai milik orang lain. Ha, ini dia. Nanti kita akan lihat bagaimana perbahasannya. Ini satu akhlak sebenarnya, yang mana kalau kita turuti daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan lihat bagaimana akhlak ini merupakan satu cerminan dan maruah diri seseorang, ya? Baik. Surah At-Taha ayat 131, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi warizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah, janganlah engkau tujukan kedua matamu ini ila ma matta'na bihi azwajam minhum, kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka.
sebagai dia kata di sini Allah menyatakan zahratul haya, maknanya zahrah ni bunga kan, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Maknanya jangan mata-mata kita ni kita pergi kita mengintai-ngintai apa yang orang lain ada, dan semestinya kita inginkan benda tu kita juga memilikinya. Nah, ini dia ada satu sikap lah, maknanya satu keadaan dia tak boleh tengok apa yang orang ada dan dia nak juga benda ni ada. Kenapa ayat-ayat begini turun? Satunya fitrah manusia lah. Yang keduanya ini juga sifat yang ada pada golongan musyrikin dulu. Sebab itu kalau kita tengok dalam antara sebab Nabi pergi beruzlah di Gua Hira, antara sebab Nabi peniaga, jadi Nabi melihat bagaimana golongan musyrikin Mekah ni, Quraisy ni berniaga. Jadi mereka buat penindasan, mereka buat macam-macam perkara-perkara yang boleh menguntungkan mereka dalam perniagaan itu secara jalan yang tidak betul lah. Maknanya keuntungan yang cepat. Kan? Ha, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok ada surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Orang apa dia mutaffifin? Orang-orang yang menipu dalam timbangan dia. Ha, menipu dalam timbangan. Macam-macam cara tu. Kan? Ha, antaranya dia basahkan tamar. Ha, itu antara caranya lah. Dia masukkan air dalam gandum dia renjir. Itu semua benda-benda nak memberatkan timbangan. Hari ini orang suntik ayam tu jadi kembung, walhal dalam tu ada benda lain. Jadi ayam tu jadi berat. Ha, begitu. Jadi turunnya surah-surah begitu ini kerana sikap mereka musyrikin ni pada masa tersebut, yang mana mereka menginginkan kekayaan ataupun keuntungan dengan segera, dan salah satu sebabnya mereka lihat orang lain lebih daripada mereka. Ha, ini salah satu sebab. Sebenarnya bukan mereka saja, dia sampai kepada kita hari ini. Dan berapa ramai orang daripada kita ni, kadang-kadang kita lihat mereka tidak menjaga tentang urusan keuangan mereka. Kan, sumber mereka tu halal, satu investment, satu perniagaan halal haram tu dia tolak tepi dulu. Yang pentingnya janji daripada perniagaan ini ataupun investment ini besar. Kan? Jadi kita ceritalah pada dia tentang soal patuh syariah ke tak patuh ke, dia tak ambil kira dah. Kan? Ha, ini jadi berlaku sampai ke hari ini. Okey. Dan Allah menyatakan kurnia Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Okey. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan kepada mereka. Saya ingat hadis ni masyhur juga kot. Kita biasa dengar. Kemudian mereka minta lagi, Rasulullah berikan lagi kepada mereka. Kemudian mereka minta lagi dan Rasulullah memberikan kepada mereka. Sehingga habislah apa yang ada pada baginda. Itu Nabi lah. Hal ni tak sama dengan kita. Kita memberi jangan sampai habis. Ya, betul. Kita nak takwa macam mana pun, kita memberi itu jangan sampai habis lah. Itu kita. Sebab tu tuan-tuan tengok Sa'ad bin Abi Waqqas tu, peristiwa yang daripada kisah itu disebut, tak apa, boleh, saya pegang lah, tak apa. Peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas tu yang mana kisah daripada bahagian wasiat 1/3 yang Nabi kata itu pun masih banyak kan, tapi ulama mengistimbat bahawa itu adalah jumlah maksimum yang Nabi benarkan. Sebab itu akan ada pandangan lain. Ibnu Abbas kata 1/4 wasiat lebih baik. Makna 1/4 lebih sikit daripada 1/3. Makna Nabi tak beri kita habiskan harta. Ada seorang orang Madinah, hadis sahih, dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam bab, siapa pernah baca Umdatul Ahkam sampai habis? Belum pernah. Kalau ada bagi tahu takut saya je dah pernah habis. Kita baca bab yang terakhir, kita Bai'ul Mudabbar. Pernah dengar tak bab ni? Bai'ul Mudabbar. Belum pernah dengar. Dia sebabnya bila kita baca kitab fiqah ni tebal. Kan bila kita baca kitab fiqah ni akan berlaku fenomena, yang pertama dia ustaz syahid, kan? Ustaz tu syahid. Sama ada dia pindah tempat ataupun sebagainya, ataupun jemaah syahid panjang sangat, ataupun kitab yang disyahidkan.
Kata kitab ni panjang sangat ustaz, kita tukar kitab baru. Tukarlah kitab baru, masuk kitab fiqah, bab solat balik, bab suci balik. Tak sampai hujung. Di hujung dia ada bab masalah itqul. Apa ni, itqul ni membebaskan hamba. Jarang orang kita baca. Di sana ada satu bab, bai'ul mudabbar. Bai'ul mudabbar. Mudabbar, apa dia bai'ul mudabbar? Bab menjual hamba yang telah pun bai'ul maknanya membeli, menjual, jual beli. Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya, kalau aku mati, kamu bebas. Hamba tu dipanggil mudabbar, yang telah ditadbirkan oleh tuan dia. Istilah Arab lah tu, tak tahu saya nak istilahkan bahasa Melayu macam mana. Maksud dia, seseorang hamba yang telah dijanjikan oleh tuan dia, aku mati, kamu automatik bebas, merdeka. Tapi syarat dia, tuan dia matilah. Setakat tu jelas ya? Okay. Jadi ini berlaku di Madinah. Sebab membebaskan, mengeluarkan manusia daripada perhambaan ni salah satu daripada apa yang Nabi bawa. Mengeluarkan manusia daripada perhambaan, itu antara benda yang Nabi bawa, benda yang Nabi cabut dari masyarakat Arab. Tapi benda ni tak boleh drastik. Dia tak macam soal akidah, penyembahan berhala, kena tinggal terus. Pengharaman arak pun dia berperingkat. Bab hamba ni pun tak boleh Nabi kata siapa ada hamba bebaskan semua. Tak boleh, Nabi tak boleh buat begitu. Dia berperingkat. Sampailah orang buat mudabbar, dibenarkan, iaitu dia janji kalau aku mati maka bebaslah kamu. Sebab hamba ni dia aset. Kita nak faham macam mana nak tengok hamba ni kan. Hamba ni dia aset. Dia bukan saja kita faham hamba ni hamba abdi, buat itu buat ini. Tak juga. Dia aset. Ada hamba, dia bekerja. Dia bekerja macam biasa, dia boleh simpan duit dan dia ada harta. Tapi dia tak dibebaskan oleh tuan dia sebab itu aset tuan dia. Jadi orang buat mudabbar. Sampailah satu orang lelaki ni, orang Ansar, orang Madinah, dia buat mudabbar lah dia, pada hamba dia. Dia kata pada hamba dia, kalau aku mati kamu bebas. Nabi pula tahu yang apa ni, yang lelaki ni dia tak ada harta yang lain. Dia tak ada. Dia ada hamba tu seorang lah. Hamba tu seorang yang ada. Jadi apa Nabi buat? Nabi SAW membeli hamba tersebut walaupun telah ditadbirkan. Dia diikat dengan janji mudabbar tadi. Nabi beli. Kenapa Nabi beli? Kerana Nabi nak nanti dia mati, kurang-kurang dia meninggalkan harta. Sebab dia tak ada harta lain. Jadi kalau dia mati, waris dia langsung tak dapat harta. Hamba yang ada pun sudah diikat mudabbar, makna dia bebas. Ini dia. Ini salah satu bab hadis yang ada dalam Hunutul Ahkam tu, kita boleh baca lah. Ya? Okay. Kita balik kepada kisah kita. Jadi Rasulullah berbeza dengan kita. Makna Rasulullah pesan kepada kita, jangan habiskan harta kita dalam infak, dan kalau kita mati, biar kita meninggalkan kepada waris kita. Ada yang kita tinggalkan. Okay. Itulah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis menceritakan hukum mengenai wasiat. Tapi Nabi berbeza. Sebab ada beberapa sahabat yang Nabi tak larang untuk mereka infak semua. Seperti Abu Bakar, seperti Khadijah, seperti Abdurrahman bin Auf contoh. Ini sahabat-sahabat yang Nabi tak pernah larang mereka untuk infak keseluruhannya. Okey, atas dasar apa? Atas dasar kekuatan seseorang itu. Sama ada iman dia, diri dia, mental dia. Setengah orang habis duit dia gila. Setengah orang, bukan setengah orang, ramai orang kan. Habis harta dia pening. Begitu. Kita ni kenapa boleh datang sini? Mungkin sebab kita berharta salah satunya. Kalau kita jenis susah, mungkin malam ni kita terpaksa buat kerja lain, kita tak datang mengaji, kita tak datang belajar, betul tak? Kemungkinan begitu. Sebab itulah ada golongan yang Rasulullah tidak beri mereka infak keseluruhannya. Tapi Rasulullah beri semua. Itu Rasulullah lah Nabi. Ya, Nabi ni bukan setakat ni. Nabi ni, kalau kita tengok dalam satu hadis sahih, Nabi ni bila baring di bawah pokok tu, dengan anyaman tikar pelepah tamar tu, sahabat nak tawarkan satu benda yang empuk macam tilam tu, Nabi tak nak. Sampai tahap itu Nabi tidak berkeinginan kepada dunia. Maka kita kata jauh bezalah kita dengan kita hari ni kan. Kita macam mana pun, kita pergi mana-mana pun,
paling-paling kurang homestay lah, mesti ada kan. Dia tidur di masjid, bentang tikar tu, masa saya respect lagi lah, Masya Allah, kalau kita boleh buat begitu kan. Okay, kemudian Rasulullah berkata, ma yakunu indi min khair, Nabi kata, apa pun kebaikan yang ada padaku, falan addakhirahu ankum, Nabi kata, aku tidak akan pernah menyimpannya dari kalian. Itu Nabi. Wa may yasta'fif yu'affahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah. Nabi kata, sesiapa yang yasta'fif, siapa yang dia sentiasa, okey, yasta'fif, siapa belajar bahasa Arab, dia berasal daripada perkataan tu, ain fa fa tu. Kan ada orang nama Afif kan? Afifah perempuan. Dia orang yang menahan diri dia daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu dia. Ya, salah satu daripada doa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Afaf tu maknanya perlindungan lah. Maknanya kita dilindung daripada perkara yang mana kita terjah, kita telah melanggar hukum, hukum Allah. Siapa yang dia menahan diri daripada mengharapkan sesuatu yang ada pada orang lain, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Sebab tu ramai kadang-kadang kita tengok orang yang dia tu sebenarnya layak menerima bantuan, tapi dia tak nak terima, dia tak minta pun kan. Sebenarnya ramai golongan begitu tuan-tuan. Jadi dia nak terima tu dia rasa segan, dia rasa malu. Mungkin ini adalah golongan yang dia tak mengharap daripada orang lain, walaupun dia tahu dia tak berapa mencukupi. Dan sesiapa yang maksudnya di situ dia terjemah dengan kaya hati. Kaya hati ni maksudnya dia kata tidak merasa kurang sehingga tidak merasa kurang sehingga tidak mengharap bantuan orang lain, maka Allah akan membuatnya kaya. Itu dia. Maksudnya di sini orang yang kaya hati lah. Maksudnya kita kata kaya hati ni orang yang dia rasa cukup lah. Dia rasa tak ada nak mengharapkan kepada ihsan orang kan, terlalu mengharapkan belas ihsan, maka Allah akan membuatkannya kaya. Kalaupun tak kaya di situ, dengan maknanya Allah akan membuatkan kecukupan baginya. Dan Nabi menyatakan, wa may yatasabbarhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a min as-sabr. Nabi kata, sesiapa yang berusaha sabar, Allah akan menjadikannya orang sabar. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabarannya. Itulah dia. Hadirin mati Allah sekalian. Nabi tutup dengan satu perintah pedoman, iaitu sabar. Tapi kita nak bicara bab sabar ni, sebenarnya sabar ni dia akan diuji ataupun berfungsi bila berlaku ujian lah. Kan, kalau tak ada ujian tu tak ada sabar lah. Kan? Sabar ni dia macam insurans kereta lah. Bukan insurans kereta, bukan setiap masa kita bawa kereta dia perlu. Dia perlu bila berlaku kemalangannya, maka masa tu dia perlu. Sama macam sabar, bila kita diuji sesuatu, maka di situ teruji satu sifat kesabaran. Okay, ini pun berdasarkan situasi lah. Kita ketahui dahulu, Islam ini pada awalnya pun kita lihat ramai daripada golongan-golongan yang kurang berada yang mengikut Islam. Itu pada awalnya. Okay, kemudian kita lihat di sini dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah dan beliau memberi. Aku meminta lagi, beliau memberi lagi. Aku meminta lagi dan beliau memberi lagi. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan kedermawanan hati, maka ia akan diberkati. Sesiapa yang mengambilnya dengan keserakahan rakus, maka dia tidak akan diberkati. Dulu kita pernah baca hadis ni di awal lah, sebelum daripada bab ini ya. Jika tidak diberkahi, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau tuan-tuan dengar perkataan statement ini, dia sahih hadis riwayat Muslim ya. So lepas ni kalau kita tengah, betul ke sahih ke hadis tu? Sahih, yang menyatakan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri, itu Hermantino, lagu Hermantino. Dia ada beza. Okay, Hakim bin Hizam ni ulama bicara jugalah. Nabi memang sentiasa beri kepada beliau ni. Salah satu sebabnya Nabi teringat beliau semasa belum Islam. Beliau orang Mekah. Sebelum Islam dulu ni, beliau antara orang yang menghantar untanya dengan bebanan makanan
untuk diberikan kepada sahabat-sahabat yang duduk di perkampungan Bani Hashim di pinggir kota Mekah, sebab mereka dihalau dan dipulaukan oleh golongan musyrikin. Antara yang mendatangkan makanan itu adalah Hakim bin Hizam, walaupun pada masa itu beliau belum Islam. Begitu. Tapi akhirnya Allah beri hidayah dan ia masuk Islam. Alhamdulillah. Dan jadi begitulah. Lalu Hakim berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengurangi milik orang lain sedikit pun setelah engkau sampai aku meninggalkan dunia ini." Okey. Kita tengok riwayat seterusnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memanggilnya untuk diberikan sesuatu, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Kemudian Umar hendak memberinya lagi, dia tetap tolak. Nak beri apa ni? Lalu Umar berkata, "Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum muslimin, bahawa Hakim ketika aku tawarkan haknya dari harta rampasan perang, rupanya ghanimah." Ghanimah ni banyak tak tuan-tuan? Kita baca sirah, banyak tak ghanimah? Kena baca Kitabul Maghazi, kitab-kitab peperangan, tengok betapa banyak ghanimah. Ada ketua kabilah Nabi bagi 100 ekor kambing. Macam, nak pergi perang tak? Balik dapat 100 ekor kambing. Bila cerita ghanimah, jangan kita faham pedang sebilah, baju besi. No. Orang musyrikin ni, orang kafir, dia pergi perang, dia bawa semua benda. Orang musyrikin Mekah tu bila pergi perang, dia bawa semua. Dia angkut semua. Kalau ada lori, pakai lori dia bawa. Pasal apa? Yang pertama, bila dia pergi perang, dia tak ada tempat nak tinggalkan kat siapa. Orang musyrikin, dia kata kalau aku tinggal, memang balik tinggal abu je. Satu. Yang kedua, barang yang dia bawa tu penyelamat daripada dia lari dari medan perang. Kalau dia tertekan perang, barang dia tinggal kat Mekah, dia kata lebih baik aku balik. Barang ada, kat sini tunggu mati. Tapi bila barang dia bawa, dia fikir 2-3 kali nak balik. Itu sahajalah nilai jiwa mereka. Berbeza dengan orang Islam, tinggal semua, bawa diri dan untuk Allah. Mati syahid, hidup kemenangan, Allah beri ganjaran. Jadi bila mereka bawa semua, pasal itu tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam peperangan Uhud, sebahagian sahabat itu mereka merasakan ada keinginan kepada dunia itu, yang disebut oleh Ibnu Abbas tidak silap saya, atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Saya terlupa riwayat itu, tapi salah seorang kata, "Tak pernah aku lihat sahabat lebih berkeinginan kepada dunia melainkan pada hari Uhud itu." Sebab apa? Mereka tengok apa yang tinggal di bawah. Itu belum lagi peperangan dengan Rom dan sebagainya. Peperangan hari ini pun, kalau tuan-tuan dapat tawan satu kereta kebal, kalau ada pasaran gelap nak beli kereta kebal tu, agak-agak nak jual kereta kebal berapa? Dia tak sama macam Honda Civic. Harga dia, dia harga dia berjuta. Jadi kalau tuan-tuan kita, katalah yang di Syria tu, yang free army ke dan sebagainya, dia dapat tawan satu tank Rusia sebagai contoh, ada pasaran gelap nak beli, memang ada. Pasaran gelap memang ada. Dia tawar 2 juta beli. 2 juta kongsi 5 orang. Ini dia. Ini kita nak faham ghanimah. Jadi bukan sikit. Bahagian tu banyak sebenarnya. Cuma ghanimah ni dihentikan pembahagian kepada tentera Islam bila mana zaman Umar, kerana Umar telah membayar gaji khas kepada golongan tentera umat Islam. Dan Hakim ni menolak. Dan dia menolak untuk menerimanya. Hakim tidak pernah mengurangi harta orang lain setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal dunia. Daripada sini kita tengok bahawa kita boleh menolak hak yang sepatutnya kita dapat. Termasuk tuan-tuan puan-puan sekalian, bahagian faraid. Kita ada hak faraid, tak semesti kita terima. Ini dia. Kadang-kadang kita tengok orang nak terima tu sampai bergaduh kan. Ada. Sampai tak bertegur raya, tak nak jumpa keluarga. Isu faraid. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan penerima bahagian adik-beradik kita yang meninggal, yang mana mereka tak ada anak lelaki. Sebagai contoh, kita yang lelaki, ada adik-beradik lelaki kita meninggal, dia meninggal tak ada anak lelaki, kita dapat bahagian tu. Adakah satu kewajipan kita ambil? Bahagian hak memang hak kita. Tapi tak salah kalau bahagian kita tu, maka kita agihkan balik sama rata pada anak-anaknya. Tak ada masalah. Sebab kita rasa kita tak perlu, kita ada harta, kita ada pendapatan, kita tengok anak-anak perempuan mereka tu lebih memerlukan untuk pendidikan mereka, kita bagi. Itu dia.
siapa yang kata-kata buat macam tu, yang dia rasa hukum kata memang hak kita lah. Sebab itu ketetapan hukum Allah letak macam tu ada hikmah, dan supaya orang tak bergaduh. Apa pun orang nak kata, ini yang Allah telah tulis dalam surah An-Nisa bab faraid, jelas. Tapi bukan semesti kewajipan kita ambil, tidak. Cuma kita boleh kita kata mendesaklah supaya dibahagi ikut tata cara Al-Quran pada pembahagian asal, ataupun bila mana kita lihat ada isu perbalahan, bagi. Kalau kita ada hak, kita terima. Cuma selepas kita terima, itu hak kita. Kita nak buat bagaimana, ya? Begitu. Baik. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Okey, seterusnya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, wa ahlul jannah salasah. Yang pertama dia, ahli ahli syurga ni Nabi kata ada tiga golongan. Yang pertama dia zu sultanin muqsit mutasaddiq, iaitu golongan penguasa yang mempunyai kuasa yang adil dan dermawan, ya. Kemudian zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Ha, ni dia maksudnya, dia kata penguasa yang adil, yang memberi derma ini dengan tepat lah. Maksud dia adil, orang yang mengagihkan keadilan itu tepat kepada hak-hak penerimanya. Kemudian warajulun rahimun raqiqul qalb likulli dhi qurba wa muslim. Yang keduanya iaitu orang yang penyayang, yang berhati lembut terhadap kerabatnya dan orang, dan maknanya dan juga orang-orang Islam. Dan wa'afifun muta'affifun zu'iyalin, dan juga orang yang menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Okey, ini Nabi sebut ada tiga golongan yang mana mereka ini merupakan di kalangan ahli syurga. Okey, bila Nabi sebut macam ni, dia terhad pada tiga golongan tak? Isu dia, kata-kata Nabi kata wa ahlul jannah salasah. Nabi kata ahli syurga tiga golongan. Dia terhad tak? Confirm ya? Okey. Tak apa, kita muzakarah fatwa kat sini. Okey. Kita tengok. Pandangan pertama, dia menyatakan bahawa di sini sebenarnya dia terhad. Bila Nabi kata tiga tu, memang tiga. Oh, ada pandangan tu. Ya, dia ada pandangan itu. Kita Nabi kata tiga, tigalah. Maknanya dia yufidul khasar, Arab panggil, maknanya dia membawa erti had. Oh, memang ahli syurga tiga golongan ni saja. Dan yang berhujah begini, mereka menyatakan bahawa yang dikatakan dengan zu sultan, golongan pertama ni, orang yang mempunyai kuasa, bukan sahaja amir. Amir ni maknanya dia pemerintah lah. Bukan sahaja amir, sesiapa yang mempunyai kuasa ke atas tempat dia. Contohnya kalau amir, seorang amir, seorang pemerintah, seorang ketua keluarga, seorang ketua keluarga, ya. Kalau mana hakim, hakim pada wilayah dia. Kalau seorang bapa, pada keluarga dia. Kalau seorang ketua dalam tempat kerja dia, mana ketua itu. Maknanya sesiapa sahaja yang mempunyai kuasa ke atas diri dia lah. Maknanya kita katakan apa, bukan pemerintahan, orang dia lah, ha, macam tu. Jadi itu termasuk semua daripada sultan. Maknanya betul lah, semua daripada kita tak terlepas. Sekalipun kita bukan amir, sekalipun kita bukan YB, mungkin kita tetap ketua kepada keluarga kita, ha, maknanya kita memberikan hak kepada keluarga kita itu secara adil dan juga tepat. Nah, ini yang dimaksudkan. Kemudian bagi golongan yang seterusnya itu, iaitu golongan yang mengasihi itu, golongan yang mengasihi, yang disebut apa situ, berhati lembut terhadap kerabatnya, ini umum bagi semua orang Muslim. Makna dia syarat nak masuk syurga itu mestilah orang itu ada sifat rahim, dia pengasih, dan juga dia ni lembut kepada ahli keluarga kerabatnya. Ini ulama yang berhujah begini, mereka melihat kerana ada kaitannya dengan hadis yang lain tentang bagaimana besarnya peranan silaturahim, dia melibatkan kerabat. Tentang juga terkait bila mana Nabi kata, apa Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu tak masuk syurga melainkan kamu beriman.
la tu'minu, dan Nabi kata kamu tidak beriman hatta tahabu, selagi mana kamu tidak saling mengasihi. Tidak dikira seseorang itu beriman. Dan bila tak dikira seseorang itu beriman, maka tak jadi syarat untuk dia masuk syurga. Betul, maknanya ada sokongan yang kuat. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ini pandangan pertama yang menyatakan dia bermaksud hasar. Maknanya dia maksud tiga ni. Tiga ni maknanya tiga ini sahajalah, kan? Okey. Pandangan yang kedua, bila muncul hadis begini, mereka menyatakan bahawa ianya bukanlah terhad kepada tiga keadaan itu sahaja. Maknanya dia lebih disebutkan tiga atas dasar ghalib, dia panggil. Ya, ghalib. Kerana ghalib kebiasaannya ahlul jannah ni, ahli syurga ni, yang dipetik daripada beberapa riwayat yang lain, biasanya Nabi sebut ahli syurga ni innama yakunu min haula'il asnaf. Maknanya dia terjadi ataupun dia daripada golongan yang tiga ni biasanya. Biasanya kan kita jumpa hadis-hadis lain tentang Nabi sebut tentang pemimpin yang adil, Nabi sebut tentang orang yang mengasihi, orang yang bersedekah, betul tak? Orang yang tidak mengambil hak orang lain. Semua itu dikaitkan dengan sifat ahli syurga. Maknanya Nabi sebut tiga golongan ini sebagai ghalib kebiasaannya. Gitu. Seperti mana yang kita sebut pada minggu lepas lah, bila mana Allah kata la ta'kulu riba, biasanya duit ni orang buat makan. Sebab tu Allah kata jangan makan riba, dengan tidak menafikan yang lain-lain itu. Okey. Termasuk juga kita lihat di sini, pandangan yang seterusnya adalah pandangan yang menyatakan sememangnya dia tidak terhad. Maknanya walaupun Nabi sebut tiga, tapi bermakna dia ada perkara yang lain. Ini seperti mana kalau kita tengok dalam hadis yang membicarakan tentang Nabi kata al-kaba'iru sab'. Nabi kata dosa-dosa besar, ada Nabi sebut berapa? Nabi sebut tujuh. Dosa besar tujuh. Sebab tu bila ditanya soalan dosa besar ada berapa, ada yang menyatakan tujuh lah. Begitu. Apa dia? Yang pertama dia al-isyraku billah, kan, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dia membunuh seseorang. Yang ketiganya wa qazbul muhsinah, iaitu melontarkan tuduhan zina. Wal firaru minan zahaf, dan lari dari medan perang. Keempat, yang kelima aklu riba. Yang keenam aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan yang ketujuh apa? Siapa ingat? Dia balik kembali selepas berlaku hijrah tu. Maknanya dia tak boleh pulang selepas daripada telah hijrah kepada satu tempat tu, kerana agama tu dia tak boleh pulang balik lah. Maksudnya itu ada perbicaraan yang lain lah. Tapi bila ditanya kepada apa ni Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata dosa besar bukan tujuh, tapi dia apa ila sab'ina aqrab, dia sampai 70 bilangannya, walaupun tadi Nabi kata as-sab'. Dan pendapat yang paling kukuhlah dalam masalah ini, dalam pandangan ini, adalah sebenarnya dia membawa kepada makna ghalib kebiasaan. Maknanya Nabi sebut tiga tu, biasanya bila kita kan ahli syurga, dia terkait dengan sifat-sifat ini, tanpa menafikan adanya golongan-golongan lain yang layak juga untuk memiliki syurga. Okey, jelas eh, insyaAllah. Hadis ini dimuatkan dalam pada bab Kitabul Jannah, iaitu kitab syurga, bab syurga. Wasifatu na'imuha wa ahluha, dan sifat sifat penghuninya. Ini dia. Dan diletakkan dalam bab, kita tengok tu riwayat Muslim kan, dan diletakkan dalam bab, babu sifatil lati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannah wa ahlun nar. Saya suka sebut bila datang hadis ni, saya bagi tentang dia letak dalam bab apa. Sebab bila kita tahu dia letak dalam bab apa, kita nampak bagaimana al-Imamul Bukhari dan al-Imamun Nawawi yang membuat tabwibul abwab dalam Sahih Muslim, yang membuat bab dalam Sahih Muslim, nak kategorikan hadis ni nak membawa maksud apa. Sebab ilmu kita tak sama macam ilmu mereka. Kita terima satu hadis, yang pertamanya ilmu kita tentang hadis tu tak sama dengan mereka. Satu, technical lah.
perbahasan sanad dan sebagainya. Yang kedua, mafhum, kefahaman. Tak sama, kawan, kan? Kemudian malakah yang ada, bakat, seperti mana Al-Imam Syafi'i bila terima satu hadis, ia boleh mengeluarkan istinbat hukum yang banyak daripada satu hadis. Itu kita tak mampu. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita boleh nak faham caranya macam mana. Kita tengok mereka letak hadis tu dalam bab apa. Seperti hadis ni diletakkan dalam bab sifat, sifat yang mana diketahui di dunia dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Ah, itu dia. Bukan nak menghukum orang, tengok-tengok dia ni macam masa depan dia neraka nampak gaya, kan? Taklah, bukan macam tu. Tapi sifat-sifat kita tengok sosok orang. Ada orang tu kalau kita tengok tuan-tuan, kita tengok detik hati kita, Masya Allah, ini kalau kata-kata macam bakat ahli syurga, kan? Begitu. Saya ada orang sebut bakal ahli syurga, dia kata. Saya tengok ustaz ni bakal ahli syurga. Oh, saya kata, tak pernah ada orang sebut dengan saya macam ni, kan? Dia ni fahaman apa pula, kata. Lah, ni pelik-pelik, tuan-tuan. Saya duk berhubung dengan seorang sahabat lama, saya duk belajar tahfiz sekali. Dia masuk satu jamaah, pakai baju hitam. Baju hitam lah. Bukan syiah ni. Tak tahu lah syiah ke tidak, tapi pakai baju hitam. Dan di baju itu bertulisan Imam Mahdi, boleh, kan? Kat Johor. Saya kata, jemaah apa ni? Kita ni jemaah muntazirun. Muntazirun tu jemaah-jemaah penunggu lah. Jemaah orang-orang yang menunggu. Tunggu apa? Tunggu Imam Mahdi, kata. Ada, betul. Saya kata, lah, ini ada juga jemaah tersembunyi, tapi mereka tak buat dakwah sebab tu orang tak kenal lah. Tapi ada, dia duduk tunggu tu, ya, dengan memakai baju Imam Mahdi dan sebagainya, nak sambut Imam Mahdi. Tapi rupanya Imam Mahdi dah zahir di sisi Syiah, eh. Dalam 3 hari lepas, kan, dia orang buat sambutan. Tak ada, tengok tak ada. Ada ni. Mereka buat sambutan. Oh, itu mereka punya Imam Mahdi lah. Dia buat sambutan, Imam Mahdi dia dah muncul. Tapi masalah dia, saya tengok perut dia boroi. Jadi saya kata, kalau nak cari pun, bukan kata kita lah, kita tak apalah, kan. Tapi nak cari Imam Mahdi pun, carilah yang karakter smart sikit. Kita kata pelik-pelik lah dia orang ni. Okay. Baik. Jadi bila diletakkan dalam bab ini, sampai kita tengok seseorang tu, kita tengok dalam hati kita kata, Masya Allah, dia ni berciri-ciri, kan. Kita kata macam detik hati kita kata-kata macam syurga lah dia ni. Adakah dia perkara yang merosakkan akidah kita? Tidak. Sebab kita bukan mengitlak, kita bukan mutlakkan dia ni kalau macam ni memang ahli syurga. Tak, kita kata macam tu. Tapi kita tengok ciri dia, Masya Allah, dia bersifat dengan satu sifat ahli syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, macam contoh, kita tengok satu orang yang dia dikurniakan orang tua yang uzur ataupun nyanyuk, kan? Dan dia menjaga ibu bapa dia tu. Salah seorang lah, ibu ataupun bapa, dia jaga. Dalam keadaan kita tengok adik-beradik lain boleh nak jaga, tapi dia yang jaga. Dan memang ada dalam hadis disebutkan itu sebagai salah satu daripada tanda seseorang itu diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tengok betapa mana susahnya dia, susah dia basuh ibu bapa dia semua tu, dia mandikan, susah dia tu sampai ibu bapa dia meninggal. Bagi contoh, kita memang boleh terdetik, kita kata Masya Allah, dia telah melakukan satu amalan yang membawa dia ke syurga. Kan tuan-tuan ingat hadis yang naik mimbar tu, kan? Nabi naik mimbar, Nabi kata amin. Kan salah satunya apa dia? Golongan yang bersama dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tak jadi sebab dia masuk syurga. Sedangkan orang tuanya jadi sebab untuk dia lahir ke dunia. Jadi kita tengok seorang dia jaga ibu bapa dia, kita kata Masya Allah, dia telah beramal dengan satu amalan yang menyebabkan dia ke syurga. Kita bukan memutlakkan dia ke syurga, tapi kita kata dalam hati kita. Sebab itu tanda-tanda ahli syurga ini mengikut kepada bab yang ada dalam kitab ini, maknanya disebutkan bahawa boleh dilihat ataupun boleh dikenal pasti akan tanda-tandanya semasa di dunia lagi. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup lalu diberi kepuasan dengan apa yang ada padanya. Jelas bagi kita insya-Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an ghina an-nafs. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi tetap kaya
hati. Saya ingat ini kita jelas. Okey, kemudian kita boleh bacalah beberapa pendapat di situ, antaranya pendapat Imam Ibn Taymiyah di situ. Ya, kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim di situ. Saya tak bacalah sebab hadis yang saya ingat kita boleh faham. Cuma kita tengok dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, "Al-masailu quduhun yakdahu biha ar-rajulu wajhahu faman syaa'a abqa 'ala wajhihi wa man syaa'a taraka illa an yas'ala ar-rajul za sultanin aw yas'ala fil amr la yajidu minhu budda." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang meminta-minta sama ada dengan orang yang melukai wajahnya. Barang siapa ingin tetap punya muka, harga diri maksudnya, bertahanlah, jangan meminta-minta. Sesiapa yang ingin meminta-minta, maka mintalah kepada penguasa atau ketika dalam keadaan dia terpaksa. Siapa yang nak meminta, jadi meminta pada penguasa kerajaan tak salah. Minta dekat tak salah. Minta-minta kan. Minta nak belajar, mintalah. Hak kerajaan nak bagi. Kita bayar cukai, kita bayar semua. Itu tak ada masalah. Ataupun kita minta dalam keadaan yang sangat terpaksa. Orang yang mengalami kesempitan hidup. Okey. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa menjamin kepadaku bahawa dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin syurga untuknya. Lalu Sauban berkata, aku berjanji tidak akan meminta-minta. Maka dia tidak pernah meminta-minta sedikit pun pada orang lain. Keadaan ini berlaku bila mana Nabi melihat sebenarnya ada sahabat yang mereka layak meminta. Ya, memang ada. Tetapi ada di kalangan sebahagian tu, mereka merasakan mereka kurang, mereka tak cukup. Jadi mereka mengambil langkah untuk meminta lah. Sebab mereka melihat kepada sifat Nabi itu memberi. Dan sebahagian mungkin kita kata, boleh kata sahabat ini sifat mereka yang berada tu, mereka bersifat pemberi, kan? Jadi mereka mengambil sikap bila mana ada tak cukup tu, mereka datang meminta. Jadi keluarlah kenyataan-kenyataan begini daripada Nabi SAW, yang mana mereka lihat yang mana Nabi lihat mereka ni masih ada lagi ruang untuk mendapatkan rezeki. Saya jumpa dengan seorang warga Syria yang pelarian masuk Malaysia jugalah. Dia bekerja di kedai makan. Dan saya bercerita dengan dia tentang Syria begini-begini. Jadi dia marah sangat dengan pelarian-pelarian yang lain ni. Kita panggil pelarian lah, istilah politik kita. Sebenarnya dia muhajirin kan, orang yang berpindah daripada negara asal. Refugee ni. Jadi dia marah sangat. Saya kata, kenapa marah? Mereka ni orang yang terdesak kan, hilang keluarga, hilang tempat tinggal, hilang pekerjaan sampai di sini. Dia kata, aku marah sebab sampai sini dia orang menunggu bantuan je. Tunggu je orang kamu ni bagi bantuan. Dia kata begitulah. Saya pun nak marah juga dia. Kita selama ni dia buat kerja kan. Tapi bila saya dengar hujah dia, tuan-tuan, betul juga apa yang dia cakap tu. Dia kata aku tengok ada orang-orang aku ni yang tunggu je, badan sihat, gemuk-gemuk, dia kata, tapi tak nak kerja. Saya kata betul juga dia fikir kan. Dia cara berfikir dia begitu. Jadi dia datang sini, asalnya dia pelarian jugalah. Tapi dia bertindak untuk bekerja. Sampai itu dia boleh masuk kolej. Dia datang sini tu, dia boleh masuk kolej dan belajar. Dan dia mengambil kerja tu di restoran tu, dia bekerja, dia kata. Kerana dia kata, aku mampu. Itu salah satu kata-kata sikap yang baik lah. Walaupun pandangan dia kepada saudara-saudara yang lain tu, kita boleh bahaskan dalam bab yang lain kan? Tapi saya kata ini Masya Allah Tabarakallah, ini satu keadaan ataupun usaha yang sangat sangat baik daripada dia ya? Okay. Dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ma yazalul rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah laysa fi wajhi muz'atul lahm. Orang yang sering meminta-minta pada manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Fi wajhi muz'atul lahm laysa fi wajhi, tidak ada pada wajah dia. Muz'ah ni apa kita panggil English, slice. Potongan kan? Tidak ada satu slice daging pun pada wajah dia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bagaimana orang yang meminta-minta. Ada beberapa pandangan di sini, antaranya Al-Imam Al-Khattabi menyatakan yang maksud tak ada
daging pada muka ni maksudnya dia datang di hari kiamat tu dalam keadaan tak ada kudrah, tak ada kekuatan, dan dalam keadaan tak ada jah, tak ada apa ni, dalam bahasa Arab dia panggil tak ada orang yang tak ada maruah lah kita panggil, tak ada aura, dia tak ada, kita kata aura lah kot bahasa saya ni kan? Orang yang datang ke, di hari akhirat ni tak ada apa-apa. Kerana, kerana apa? Kerana di dunia dulu dia menghina wajah dia dengan meminta-minta. Itu, itu satu pandangan. Ada juga pandangan yang menyatakan benar Allah datangkan tu zahir dalam keadaan muka dan tulang saja, daging tak ada. Kalau itu benar berlaku, adalah di akhirat tu kita tengok mungkin akan ada orang yang datang daging tak ada kat muka dia. Dia meminta-minta di dunia dulu. Tuan-tuan tahu tak satu kerja meminta-minta ni? Nak cerita tuan-tuan perempuan sekalian, realiti. Saya dulu masa cuti belajar kan, di Mesir tu cuti belajar. Jadi saya balik, saya cari duit nak sambung, nak teruskan pengajian tu. Kita adalah negeri, zakat negeri bagi tapi tak banyak lah kan. Dan saya tak mengharap pada orang tua kita untuk bagi. Kita balik cuti tu, kita cari duit lah. Saya minta juga pada orang, saya cakap terus terang lah, tapi saya minta zakat. Saya tak minta derma, tapi saya minta zakat. Sebab zakat wajib, jadi kita minta benda yang wajib. Saya istilah kalau orang ada zakat dan saya terima zakatnya, siapa nak bagi zakat saya terima sebab saya pelajar. Jadi kita dapat lah, tak banyak lah, tak apa, cukup lah kita, saya kerja. Tentu saya kerja apa? Saya jadi kontraktor. Ada orang bagi lesen pada saya jadi kontraktor. Ustaz buat kerja ni, baiki longkang, cat pagar, tuan-tuan. Terus saya pernah buat lah kerja tu dulu, nak cari duit belajar. Jadi saya berkawan dengan geng-geng kontraktor. Maaf lah kalau ada kontraktor sini. Saya kawan tu, saya jumpa macam-macam orang, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang pernah rasuah 50 ribu straight saya pernah jumpa. Saya jumpa orang yang rasuah minggu lepas, minggu ni meninggal, ada saya jumpa. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita duduk dalam dunia tu, kita tahu Masya Allah ada kontraktor yang baik, yang jujur, Masya Allah. Tapi malangnya yang saya kenal lah, setakat yang saya kenal pada masa itu, majoritinya jenis meminta-minta. Tahu meminta-minta macam mana? Tu melobi-lobi. Berapa mereka nak bagi, asalkan. Saya pernah duduk minum dengan satu dalam 3-4 orang tu. Dia cerita, minggu depan ni keluar BM 5 series baru. Man, ini kita kena cari projek ni. Lobby lah pada mana-mana. Dapat 2-3 projek tar jalan, okey lah, boleh beli cash. Dia sebut macam tu dengan kita. Saya tak bagi tahu kita ustaz lah pada masa tu. Saya diam dalam hati. Jadi saya tengok, saya kata wa'ayyuzubillah, benda ni berlaku pada sampai hari ni. Bukan dia tak cukup, dia senang, dia kaya, semua dah cukup, dah ada dah. Tapi kerakusan nak kepada dunia sampai sanggup meminta minta, ini saya kata keadaan ataupun realiti yang ada pada hari ini. Dan tidak hanya tertakluk kepada profesion itulah, mungkin ada juga profesion lain tu yang terlibat. Jadi kita kena ingat tentang hal ini, tentang peristiwa ataupun apa yang disebutkan di sini. Jadi jelas kepada kita bahawa adalah satu ancaman bila mana kita meminta-minta, itu suatu perkara yang berat, hatta ancaman yang sebegini kita jumpa dalam riwayat Bukhari Muslim. Siapakah orang yang sering meminta-minta yang disebutkan dalam hadis ini? Iaitu golongan yang ghaniyun. Ghani bukan makna kaya, maknanya dia cukup keperluan. Orang yang la tahillu lahu sadaqah, orang yang tidak halal bagi dia menerima sedekah dan zakat. Jadi kita tengok kita, kalau orang nak bagi kita, kita terima tak? Yang pelajar mungkin dah terima kan, tapi yang dah bekerja ni nak bagi pada kita. Kadang saya pernah dulu kita naik bangunan-bangunan flat apa tu, apa nama flat apa yang PPRT, naik flat PPRT tu kita nak bagi bantuan tu, ada yang kata saya tak layak terima kan. Kita kata betul ke duduk, biasanya kalau duduk PPRT ni dia susah lah, tapi dia kata saya tak layak terima. Dia merasakan diri dia tidak layak, tak halal untuk terima sedekah, tak halal untuk terima zakat. Nah, gitu. Kita Masya Allah lah. Tapi adalah golongan yang mereka tu cukup dan sering meminta-minta untuk berlebih-lebihan dalam dunia mereka. Wallahu'alam. Hadirin sekalian, saya ingat sampai sini lah. Saya ingat dapat habiskan, tapi tak dapat jugalah. Satu kelas lagi habis lambam ini. Wallahu'alam. Ada soalan tentang apa? Sila. Vegas.
Sedekah apa tu? Peminta sedekah. Ha. Kita pun dalam di antara kita ni dah apa nama beri ya. Dari segi apa nama ni? Memberi. Cari peminta sedekah untuk beri. Peminta sedekah banyak tempat sekarang, ada di bus station, pasar malam. Jadi tu dalam konteks donasi galakan daripada Rasulullah jangan meminta sedekah. Oh, tentang hukum meminta sedekah di mereka meminta. Kita tak sempat baca, kalau kita baca buku surat 79 tu, hadis riwayat Muslim tu, ada golongan yang diizinkan untuk meminta, salah satunya mereka tu lah. Golongan peminta sedekah ni, kalau maknanya mereka itu memang kita ambil nisbah secara zahir lah, maknanya mereka hilang upaya untuk bekerja dan mereka hanya ada satu jalan meminta sedekah, mereka golongan yang dibenarkan, tak masuk dalam golongan ni. Kerana dalam hadis Muslim muka surat 79 tu, nanti minggu depan lah kita syarahkan, ada tiga golongan yang diberikan hak untuk meminta-minta, termasuk orang yang ditimpa bencana, macam dia banjir habis semua harta dia boleh meminta, tak ada masalah. Tapi ini jadi isunya bila orang yang mampu tapi tak mahu bekerja, jadi memilih untuk menjadi peminta sedekah. Satu. Tapi peminta sedekah ni dia semakin banyak, banyak faktor, antaranya faktor kerajaan sendiri kan, itu salah satunya lah. Mungkin faktor yang melibatkan agihan zakat juga mungkin, faktor sindiket juga mungkin. Kadang-kadang kita tengok orang minta sedekah bukan warga kita, orang daripada luar dibawa dan menjalankan aktiviti minta sedekah. Saya pernah duduk setengah jam di belakang dua orang adik-beradik yang saya tahu bukan orang Malaysia, tak tahu mereka ambil daripada mana, minta sedekah di bazar Ramadan. Setengah jam mereka dapat lebih daripada RM100. Duduk pakai, saya tengok orang bagi 10-10. Tapi tengok dua beradik tu memang kesian lah. Bila kakak dia tu, dia bawa adik, adik dia tu, dia pangku adik dia tu tidur tu kan, dengan seluar pendeknya, dengan tak berselipar tu, kita tengok memang kesian lah. Tapi kita boleh jangka ini, sebab ada kawan saya kata dia pernah nampak orang tu ada van angkut dia malam, jadi dia jadi sindiket lah. Jadi itu banyak faktor dia lah. Tapi kalau kita kata golongan itu memang dia hilang upaya bekerja, mereka golongan yang dibenarkan untuk meminta, mereka boleh meminta. Yang kita maksudkan tadi golongan yang cukup lah, cukup bekalan dia. Okey, ada soalan satu. Tanah telah dibahagi ketika kedua orang tua masih hidup. Setelah kematian ibu hampir 20 tahun, tanah tersebut telah dijual oleh okay. Dia, bila soalan tulisan ni saya tengok ustaz-ustaz dia baca mesti 2-3 kali ya. Okay. Tanah telah dibahagi ketika kedua orang tua masih hidup. Okay. Setelah kematian ibu hampir 20 tahun, tanah tersebut telah dijual oleh bapa tanpa pengetahuan saya. Tanah tersebut tidak dibagi secara rasmi, tanpa hitam putih, sekadar cakap sahaja. Apa hukumnya? Tanah tersebut telah dijual oleh bapa tanpa pengetahuan saya. Tanah ibu lah ni. Setelah kematian ibu hampir 20 tahun. Itu masalah bila tak ada hitam putih ni, dia tak ada dokumen kan. Hak bapa tu kalau dia, saya pun tak berapa pastilah ni, sebab katalah lepas tu dia jatuh pada bapa, dia ada hak tu, bapa dia ada hak daripada tanah tu setelah kematian isteri dia, sesuami tu dia dapat, kemudian dia menganggap itu bahagian faraid dia lah, walhal dia tak tahu dia telah diagihkan semasa hidup tapi cuma tanpa dokumen. Atas, kita kata atas kertas memang bapa tu berhak untuk jual lah, sebab dia kata kalau dia kata sudah dibahagi pun mana dokumen dia pada hari ni. Ini masalah bab dokumen ni kan? Dia sama juga macam masalah orang yang bernikah dua, bila dia bernikah dua tu surat tak ada kan, di Thailand ke dan sebagainya, apatah lagi dia nikah orang luar pula, dan bila dia mati tu yang isteri kedua dia tu dia berhak dapat tapi tak ada dokumen itu kan.
Tapinya cumanya kalau bapa dia itu tergolong dalam bapa ni orang yang maknanya dia percayalah kan, maknanya anak dia sendiri yang yang sebut bab itu. Saya pun tak berapa jelas jugalah soalan ni, dia melibatkan ni sikit dalam keluarga kan. Tapi kalaunya bapa itu diberitahu oleh orang yang dia percaya tentang bagaimana kedudukan perihal tanah itu, maka dia dia memilih jalan takwa lah. Maknanya dia tahu bahawa tanah itu telah pun diagihkan, maknanya telah pun dibahagikan. Cumanya konun kita pada hari ini, akta kita dalam kerajaan, maknanya agihan itu, pembahagian itu mesti ada dokumen jelas. Sebab kalau bab agih secara ni tak boleh tuan-tuan puan-puan, memang masalah, memang akan jadi masalah yang besar kan. Kalau kita pergi pejabat tanah pun tak boleh buat apa, melainkan nama masuk dalam geran, itu saja kan. Itu sekadar yang saya fahamlah daripada soalan untuk perihal ini, tentang bagaimana keadaan bapa dia tu, itu atas macam bagaimana kepercayaan bapa dia. Sebab mungkin bapa dia tak tahu kan, jadi bapa dia tak tahu, dia jual, sedangkan tanah tu bukan lagi milik dia, kerana masa isteri dia mati itu, tanah itu sebelum mati lagi sudah dibahagikan kepada kepada anaknya. Begitu. Wallahualam lah yang saya faham lah daripada soalan ni. Ya. Tapi kalau minta penjelasan lebih lanjut, yang tanya boleh jumpa saya personal insya-Allah. Ya. Okey. Allah ada soalan ni. Jelas ya? Nak balik dah ni insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran insya-Allah. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan insya-Allah. Kita jumpa pada kuliah minggu hadapan. Ya, semoga diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Allah, semoga Allah mengganjari kita dengan kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.